Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau mengecek dimanakah spot dari Sierra Macarel guys. Apakah benar di atas pojok kanan atas di Costa Rica ini akan gue bisa dapatkan si Sierra Macarel atau di spot manakah guys? Kalau kalian tahu, tolong share di kolom komentar guys ya, karena gue bingung guys. Oke, akhirnya sampai di pojok kiri atas dari Costa Rica map guys ya. Kita coba cari di sini Sierra Macarel sambil sih gua nyari ikan besar yang belum gua dapatkan di map ini guys ya. Siapa tahu nyantolnya ikan langka guys. Oke. Ini ada bayangan. Oke, wait for it. 3. Oke. Di sundulan ketiga langsung dimakan ya. Kita mancing santai saja guys. Jack Crevel bintang 2 lumayan bisa dijual. Oke, kita simpan dulu. Di sini kita cek ranking. Inilah kenapa gua mencari ikan ini lagi guys, Sierra Macarel. Oke. Karena gua sempat bingung guys nyarinya di mana, dan kali ini gue jadikan konten saja sembari memberikan informasi kepada kalian mungkin yang membutuhkan informasi ini guys. Spot dari Sierra Macarel itu siang-siang guys ya. Kalau malam kayaknya nggak dapet guys. Kemarin kayaknya gue dapet di sini sih. Oke. Gue mau membuktikan kepada kalian kalau kalian bisa mendapatkannya di sini. Kita tunggu sampai ada sundulan dari ikan di sini guys. Gak muncul-muncul bayangan ikan guys. Mungkin ini yang sering gua skip di video-video gua ya guys ya. Tapi kali ini gua mau nunjukin kepada kalian yang mungkin belum main game ini tapi sering nonton video gua. Inilah rasanya mancing yang lama malah dapet sampah guys, bukan ikan. Oke. Inilah hari-hari gua membuat konten game ini berharap dapat ikan yang gua cari dan gua jadikan konten guys ya. Oke. Gak ada satupun guys ya. Alright. Emang harus super sabar kalau mancing. Walaupun hanya di game ini, mancingnya juga harus sabar kan, kepencet, seringan kepencet guys. Kita okay, it too fast. Alright. Ada bayangan ikan ternyata di sana nih. Oke, okay, kita lempar dulu di depannya. Wait for it. Oke, okay, sundulan pertama. 2 3 bukan 4. Oke, okay, ini dia. Sundulan keempat langsung dimakan, guys. Alright. Dapat ikan Yellowfin tuna. Kita simpan aja dulu seperti biasa. Kalau udah full nanti baru kita pilih-pilih ikan yang kayaknya lebih mahal dijual guys ya. Oke. Gak ada. Oke, gua pakai teknik castingnya. Inilah aslinya guys ya, yang sering gue cepat-cepat. Sebenarnya kayak gini anjing. Oke, dapat satu ikan kecil. Mungkin ini guys ya nama karelnya guys, karena kecil ya. Bukan ternyata anjing. Snook. Ini kayak ikan hiu tapi kecil guys ya. Alright. Kita casting lagi. Just enjoying the sea. Guys, itu ada bayangan di atas. Oke, okay, kita kasih dia. Oke, okay, 1 2. Oh, langsung dimakan guys di sundulan kedua. Alright. Kenapa kita ini Bromtail Grouper. Oke, okay, bintang 2 semua. Baguslah kalau bintang 2 terus. Oke, okay, ini ada ikan mini. Snook lagi kah ini?
Wait, oh, langsung dimakan guys. Ini ikan-ikan lagi pada gampang gua naikkan ke kapal guys. Ini dia guys, Sierra Mackerel. Oh, you're doing well bro Win. Oke, karena tadi lancar ya gua naikin ikan ke kapal. Jadi you're doing well bro Win katanya. Belum ada ikan langka yang makanin pancingan gua guys di sini dari tadi. Oke, kalau mau dimakan sama ikan langka itu harus bertapa guys di sini guys, lebih dari sejam guys ya. Tapi nggak tentulah, tergantung hoki kita masing-masing saja. Oke, dapat lagi guys, kok lancar sekali guys ya. Lancar sih, tapi ini ikan-ikan yang gak gua cari, triple tail. Itu udah gua masukkan ke akuarium belum ya? Kayaknya sih udah ya. Kurang ikan-ikan besar aja. Oke, WiFi gua agak bermasalah guys. Merah-merah dia guys, atau itu dari gamenya emang? Oke, wait, nyangkut, sampah kah? Atau emang gua aja nih? Oh, gua aja nih. Oh, ada bayangan muncul. Alright, one, two, anjing, ke gua pencet guys. Mulai latah nying. Oke, ulanglah. Kayaknya nanti gue percepatlah bagian ini guys ya, habis ini. Yang penting target gue udah gue dapatkan ya. Sierra Mackerel itu kita bisa dapatkan di pojok kiri atas dari Costa Rica guys ya. Kalau kalian mencari ikan ini, kalian bisa cari di sini guys ya. Udah penuh sih guys bag gua. Kayaknya gua mau akhiri aja video kali ini. Oke, dapat satu lagi ikan. Apakah ini? Kita naikkan dulu guys. Oke, Sierra Mackerel. Mackerel ya. Mackerel apa sih? Sierra Mackerel. Gua suka bilangnya Sierra Mackerel aja guys. Mackerel itu makanan yang dikaleng itu kan ya guys ya. Ikan laut lah pokoknya. Oke, sebentar, nggak ada satupun guys ikan langka yang makanin pancingan gue dari tadi. Oke, sabar guys ya. Siapa tahu guys, siapa tahu guys habis ini guys, nggak ada nih. Oke. Coba lagi dikit saja. Yah, malah ada orang yang datang. Orang Chinese. Dari nickname-nya si Chinese guys. Kok Chinese ini? Chinese apa Japanese itu guys? Alright. Udah mulai sepi nih guys. Nggak ada muncul ikan bayangannya satupun guys. Dan bag gua juga udah full. Kita balik aja kali ya. Fishing line-nya gak cukup juga. Alright, kayaknya balik aja deh guys ya. Oke, kita kembali ke harbor dulu. Oke, kembali ke pelabuhan guys, karena misi kita sudah berhasil ya. Gua mencari tahu di mana gua bisa mendapatkan Sierra Mackerel yang bukan yang ini, yellowfin tuna ini, triple tail, the grouper ini yang gue maksud guys. Sierra Mackerel warna birunya itu gue suka banget guys dari ikannya ya. Oke, kita cek dulu di akuarium apakah gue punya ini. Punya guys, semua gue punya. Triple tail ini yang bikin gue bingung tadi ya. Oke, kita kembali ke this and that purchase.
Nah, jual-jualin dulu ikan yang bisa gua jual ini. Semuanya sih udah gua punya ya. Kita jual saja si Rama Krealnya di bawah. Bintang 2 semua, hampir bintang 2. Ada 2 lah yang bintang 1 ya. Okay, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye and have a good game.